السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pilihan Allah pilihkan kita jadi seseorang yang dapat berada di dalam masjid. Al-Masajid Buyutullah. Masjid ini adalah rumah-rumah Allah. Lebih-lebih lagi malam Jumaat kita beriktikaf di atas masjid. Nikmat yang paling besar. Kerana banyak di kalangan manusia yang tidak dapat taufik dan hidayah, maka dia tak kuasa walaupun sedikitnya masa berada di dalam masjid. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di atas nikmat perkara-perkara yang Allah telah bagi kepada kita. Sama ada nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat yang kecil dan nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar, Allah taala bagi dua perkara kepada kita. Iman dan Islam. Dua perkara inilah akan nak bawakan diri kita yang lemah, diri kita yang dipanggil kata kita manusia ni pun selebih-lebih makhluk Allah Ta'ala. Makhluk ni banyak. Benda yang telah dijadi itu dinamakan makhluk, yakni benda yang Allah Ta'ala menjadikan. Makhluk, binatang, pokok kayu, binatang laut, binatang darat. Tetapi manusia ni kejadian yang Allah Ta'ala jadi min ahsani taqwim. Ahsani, seelok-elok, secome-come makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kerana Allah telah bagi kepada manusia akal fikiran. Hayawanun natikun. Natikun, ada fikiran kerana kita ada akal. Lebih lagi manusia yang berakal ada ugamu. Ada atas dunia manusia yang tak ambil ugamu. Tak ada ugamu. Bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Tak. Mereka tidak ada ugamu. Tidak lebih. Manusia yang lebih, manusia yang ambil ugamu. Dan ugamu yang paling tinggi, Al-Islam. Ya'lu wa la yu'la alai. Ugama Islam ni tinggi, tidak ada ugama yang lain yang nak tinggi sama Islam. Ayah kita Islam, ibu kita Islam, kita jadi orang Islam. Masya Allah, ini nikmat yang paling besar. Gembiralah kita, syukur Alhamdulillah. Nah, kerana kalau kita ikut Allah nak pilih seseorang menjadi Islam, kalau masa Nabi, Nabi berlawan dengan kaum Quraisy, jahiliyah. Nah. Nabi Musa alaihi salam berlawan mereka itu dengan Bani Israel. Bani Israel ni tuan-tuan, tiga sifat yang berat-berat ada kepada dia. Yang pertama kerah kepala, yang kedua degil, dan yang ketiga tak pakar buah orang. Tak ambil pendapat orang lain, tak ambil. Ni Bani Israel. Nah,
Kita orang Islam, Allah Ta'ala bagi sifat yang lemah-lemah. Dapat kita beragama Islam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, lebihnya kita ni boleh jadi umat Nabi pula. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, tiap-tiap umat aku yadkhulunal jannah, semua masuk ke dalam syurga. Illa man aba, malaikat mereka yang anggan. Mereka yang anggan inilah yang kita takut, tuan-tuan. Takut kita masuk dalam golongan mereka yang tak mau kepada Islam. Anggan agama Islam. Walaupun mereka hidup di zaman yang terakhir, nah, mereka menghidup-hidup mereka sebagai umat Nabi Muhammad, tapi anggan dengan Islam. Maka mereka ini tak akan dapat masuk ke dalam syurga. Nabi sebut, illa man aba. Illa istisna. Mereka yang tidak mahu kepada Islam. Kenapa? Karena beberapa sifat yang ada kepada diri mereka. Dalam satu hadis, Nabi sebut, arba'un minasyaqai. Empat perkara daripada kecelakaan. Jangan we ada kepada diri kita empat perkara ni. Yang pertama, jumudul ain. Jumudul ain makna kerah mata. Apa maksud kerah mata? Luar kampung kita panggil meto. Nah, meto dengan orang bertengok. Tengok. Sebagaimana Abu Jahal, nah, kaum-kaum Quraisy yang mana Nabi dakwah mereka, meta mereka dengan Nabi, tak mau Islam. Ni manusia. Yang keduanya, waqaswatul qalbi, orang yang degil, kerah hati. Degil. Nah, degil mereka itu. Tak sahnya ambil perkara yang benar. Abu Jahal dalam satu ketika, di waktu malam, dia berjalan di rumah Rasulullah. Pergi rumah Nabi. Dia dengar Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran. Dia menangis, mengalir air mata. Balik mari rumah, bertemu dengan Abu Sufyan. Muhammad bawa agama yang benar, yang betul Muhammad. Abu Sufyan kata, Abu Jahal, kenapa kamu tak ikut Muhammad? Hadah mu kata Muhammad ni bawa agama yang betul, yang benar. Degil dia. Kalau aku ikut Muhammad, nescaya orang yang di bawahku semua pakai ikut Muhammad. Degil tak usah pakai Nabi kita. Sifat mereka itu. Sebab tu jangan. Yang ketiga, siapa dia yang celaka lagi? Wal hirsu. Iaitulah mereka yang tomok. Tomok kepada harta benda. Tak cukup apa yang telah dibagi Allah kepada kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita di atas dunia ni, kalau orang tanya kita, nak tak kaya? No. Nak harta banyak? No. Rumah besar? No. Kita nak. Kesenangan dunia, semua kita jawab, aku nak, aku nak. Tapi adakah Allah Ta'ala bagi? Allah bagi sikit saja kita. Rumah biasa, kenderaan biasa, pitih biasa, berapa cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak buat banding, tuan-tuan, super satu binatang, iaitulah kucing. Kucing ni kita dia panggil kucing makan tulang, kucing makan tulang. Kalau kucing boleh cakap, dia tak ada nok kali tulang. Cuba perhati masa kita duk makan ikan. Nak, akik ikan 5 ekor sepinggan. Kita gomoh ikan, kucing ada tepi. Kalau kucing boleh kecek tu, kita boleh dengarlah kucing kata rana. Ikan ro. Masa kita duk makan isi tu. Kucing kata, isi ro. Habis belah. Balik pula. Romo pula isi. Kucing pun isi roh. Habis tinggal ada tulang. Ambil tulang gaul dengan nasi. Holo kucing. Makan kucing pun. Allah. Ni tengok. Cuba kita lah. Kita ni kalau tanya nak dok. Kok lebih-lebih. No. Tapi Tuhan bagi sekadar ni. Alhamdulillah. Hidup senang. Senang. No. Tengok hidup kucing. Allah, kucing kalau duduk di jemoran, di tangga rumah kita, jenera ya kucing. Sebab kita lah. Nah, harta tak ada banyak, biasa jenera. Siapa masa mengaji pun jenera.
Ha. Tetapi ada satu binatang yang tomok harta. Mana? Kucing apa ni? Tikus. Dalam rumah kita kalau ada tikus seekor, dua ekor, habisnya rumah dia. Mari, dapur, toto, habis buku-buku nyeromo di tikus. Kita tengok sifat-sifat tikus. Manusia benci kepada tikus. Ada perakak tikus. Ada ubat untuk nak matikan tikus. Ada padi untuk tipukan tikus. Nah, semua orang benci. Kerana tikus bersifat dengan tomok. Dan tikus saat ni hidup tak senang. Cum, 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 cum. Nanti nusuk. Begitulah manusia. Nah, kalau tomok dengan harta sehingga lupa kepada Allah, ini bukan cara hidup kita manusia. Tapi kalau harta banyak, hidup beribadat kepada Allah tidak jadi masalah. Abdul Rahman Ibn Auf, siapa di hari ini ada lagi harta dia. Ada syarikat Abdul Rahman Ibn Auf. Kayanya dia. Masya Allah. Ini lah tuan-tuan. Jangan kita bersifat dengan tomok. Dan yang keempat, panjang angan-angan. Rana tak pergi Mekah lagi. Rana tak pergi masjid lagi. Rana tidak taubat lagi. Duk joli lagi. Oh, nanti tua. Nanti umur 90. Bukan nanti umur 90. Nanti kecil manis mari dulu. Nanti darah tinggi mari dulu. Baru nak pergi masjid. Oh, masa tu. Seteruk mari tak gerak dah. Tak boleh nak buat amal dah. Nah, sebab apa? Masa sekarang dia angin. Dia angin kata dia ni umur panjang. Dia angin kata dia ni umur begitu panjangnya umur dia. Tapi hakikatnya Allah bagi umur yang sedikit bagi mereka. Hanilah. Pak kala kalau ada kepada kiri kita manusia, celaka dalam hidup kita. Sebab tu jauh. Jauh daripada perkara ni. Hak kita nak di hari ni, tuan-tuan, kita nak kita menjadi seseorang laki-laki yang dinamakan lelaki yang terbaik. Lelaki yang soleh, lagi pula laki-laki yang terbaik hidup atas dunia. Bagaimana sifat dia? Sifat orang laki-laki ni, kita laki-laki ramai. Jadi tajuk yang saya nak bentang malam ni, saya nak bagi lelaki yang baik dan juga perempuan yang terbaik. Lelaki yang terbaik yang pertama, lelaki yang memilikkan sifat dia. Sifat dia yang ada dalam hati dia, iaitulah sifat takwa. Takut dia kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Kita dengar semua esok hari Jumaat, khatib baca khutbah, ittaqullah haqqa tuqatih. Haqqa, hak mana benar. Takut yang begitu benar kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Bagaimana takut kepada Allah? Kita takut kepada manusia. Kita takut kepada binatang. Harimau, ular, gajah. Kita nampak harimau, kita lari, kita takut. Ular, kita lari. Beruk, kita takut, lari kita. Nah, tapi takut kepada Allah, tuan-tuan, kita kena dekat dengan Allah. Orang yang takut kepada Allah, bukan lari dengan Allah. Dekat dengan Allah. Mana nak dekat dengan Allah? Al-masajid buyutullah. Masjid ni rumah Allah. Banyak duduk di dalam masjid. Ini orang yang bersifat dengan takwa, takut kepada Allah. Bila dia dengar suara azan, dia dengar suara nama, sebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dia tak boleh duduk di rumahnya. Selalu dia kena pergi sembahyang. Bilal bin Rabah, hari pertama Sayyidina Bilal naik di atas Masjid Quba. Tuan-tuan, kita pergi umrah, kita boleh pergi ziarah di kota Madinah, dan semua hujah akan pergi di satu masjid yang bernama Masjid Quba. Masjid yang pertama yang Nabi SAW mengadakan masjid itu. Bilal bin Rabah tukan azan. Maka Bilal azan. Di masa Bilal tu azan, tuan-tuan, orang yang duduk di kawasan Madinah, bila dengar suara Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali sebut, gemetar dirinya. Sedangkan mereka itu tengah duduk buat perniagaan. Tinggalnya kedai, bila dengar suara Bilal memanggil, hayya ala salah, marilah semayah, marilah semayah. Tak boleh duduk, kena pergi semayah. Sebab apa? Hati mereka bertakwa kepada Allah.
ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Ni usaha diri kita. Maka nak usaha macam mana kita menjadi seseorang yang iman yang kamil, kuatnya iman kita, sifat takwa yang banyak dalam hati kita. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah untuk kita nak membaharukan iman kita? Maka Nabi bersabda, banyaklah kamu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kamu berzikir kepada Allah. Hari ini kita kena tanya, kita sendiri kena soal diri kita masing-masing. Sehari semalam, semenjak pagi sampai malam ni, selagi kita nak tidur dah, berapa kali yang kita sebut la ilaha illallah? Nah, pagi tadi saya pergi semayah subuh di masjid. Lepas pada semayah wirid, baca subhanallah. Tapi bila baca, imam baca la ilaha illallah, saya sebut juga 5 kali, saya jenera. Imam la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senyap. Mana? Lego. Jadi sikitnya kita sebut. Oleh tu banyakkan. Ni, nak malam banyakkan kita sebut. Supaya apa? Supaya kita menjadi seseorang yang menambahkan iman. Yang kedua, sifat orang laki-laki yang terbaik. Bagaimana sifat dia? Mereka yang ada akhlak yang mulia guna dalam kehidupan mereka. Bagaimana akhlak mulia? Banyaknya akhlak. Akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW cukup lengkap. Kita, kalau kita tengok dalam kitab fiqah, kitab-kitab berkenaan dengan akhlak, bab yang pertama, hadis yang pertama yang dia wari, iaitulah berkenaan dengan senyum yang manis. Kerana ini adalah sifat yang baik, yang mudah sekali kita gunakan. Senyum yang manis. Nabi sebut dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum yang manis kita bagi kepada saudara kita adalah sedekah. Sedekah. Gano boleh Siti Khadijah saya kepada Nabi, minta Nabi nak buat suami? Kerana Nabi buat perniagaan di Syam, bawa barang yang banyak, pergi perniaga di Syam, balik mari duit kepada Khadijah. Gi pula barang yang banyak, buat balik mari duit. Kenapa? Kerana Nabi ni bila bertemu dengan orang dahlah tua ni, cantik, comel, lawa, jangok, akhlak Nabi baik pula. Bila orang tengok Rasulullah, rasa nak masuk dekat. Rasa nak masuk dekat, rasa nak beli barang yang telah dijualkan oleh Rasulullah SAW. Kerana salah satunya senyum yang manis. Nabi bagi senyum yang manis, orang nak masuk dekat. Ni kita ni kalau kita jual, kalau tak senyum, tak ada jalan nak laku. Muka masak. Muka masak ni kena duduk di nung. Duduk depan je. Kalau kita pergi di hotel 5 bintang, Allah, duduk di pintu tu nak masuk tu, buka pintu serah tu gak, dak silakan. Manis kita pada kenyang tu ada dah. Pada kenyang senyum tu ada dah. Ya tu orang comel, orang lawa, orang senyum yang manis. Kalau ambil orang masa tak situ, tak laku lah hotel tu. Kedai tu tak laku. Dengar tak? Hani dia. Senyum yang manis. Padahal benda ni benda yang mudah sangat. Sebab tu bila kita temu sama Islam, akhlak yang baik yang Nabi ajar kepada kita, senyum yang manis. Lepas senyum itulah bagi salam, assalamualaikum. Nabi suruh kita ni afsus salam. Regal kita, sorok kita dengan bagi salam, bagi salam, bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Bila bertemu sesama Islam, bagikan salam. Ni sifat Nabi. Sebab tu salam ni dia ada mana? Ada dalam semayang. Dalam kita sembahyang ada membagikan salam. Luar semayang pun kita boleh nak gunakan. Kalau kita perhati tuan-tuan, sifat-sifat yang sudah ada di dalam solat, dalam sembahyang, kalau kita ambil guna di luar sembahyang, cukup.
Dalam semaya ada gapo? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Luas semaya kita terkejut. Allahu rabbi. Allahu akbar. Ni kita terkejut tu bek gapo? Emek coki. Saya bertemu satu orang, astagfirullah. Pakai orang pu dakwah besar. Nah, masa tu saya dah baiki kereta. Maka dia sipai motor dia, motor nak balik. Nah, motor nak dia nak balik, gapo ya tubik mulut dia? Babi mampuh. Saya kata, mana babi mampuh duk mana? Astagfirullah. Nah. Tak ada tubik Allahu akbar. Ha, ni dia. Kita kena tubik Allahu akbar. Dalam semaya ada gapo? Ada baca Al-Quran. Ha, kita baca Al-Quran. Luar semaya baca Al-Quran. Bacalah mana-mana surah yang kita boleh baca. Duduk bersama dengan isteri, baca Al-Quran. Isteri kita uzur. Nabi ni, Siti Aisyah uzur. Nabi tidur atas riba. Nabi baca Al-Quran. Kita ada tak? Kalau isteri uzur, pergi jauh, serabut. Tak usah masuk dekat. Tidur atas riba. Sebab tu orang jadi isteri, kalau uzur panggil suami. Abang, mari. Kapa pula dah? Marilah. Hana? Mari, baca Quran sini. Baca gapo? Yasin. Wah, tak ingat Yasin. Lepas tu, waduha, ay, takut baca tahbih. Habis mana gapo? Kuliah. Ha, panah kuliah. Tapi baca kuliah tak suk juga. Tak habis juga kuliah. Habis ni lakum di tak temu. Kodok mai wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud. Isteri kata, berana lama kau dulu. Tak temulah kumdi. Ni ayat saja. Ha, baca ikhlas, surah ikhlas. Kul huwallahu ahad. Bacalah mana-mana surah. Dalam semaya ada baca Al-Quran. Luas semaya ada baca Al-Quran. Dalam semaya ada zikir. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Tasbih dan zikir. Luas semaya pun seperti juga. Kita kena baca. Dalam semaya ada selawat kepada Nabi. Luar semaya kena selawat kepada Nabi. Bukan bulan maulidin Nabi saja. Kita berselawat. Bulan mana-mana hari kita berselawat kepada Nabi. Ni, ambil sifat dalam semaya. Dalam semaya ada sifat apa? Khusyuk, tawaduk, merendahkan diri. Luar semaya pun gitu juga. Jangan hidup galak sangat. Suka sokmak tak boleh. Nah, ini sifat kita. Sebab tu menjadi seseorang yang berakhlak yang baik. Nah, yang ketiga, seseorang lelaki yang cinta kepada ilmu dan cinta dia kepada ahli-ahli ilmu. Allah, hanilah hari ini tuan-tuan. Saya ada usaha di Thailand. Dah, kita di Thailand. Kalau tengah malam buat majlis ceramah. Masa ni tak ceramah lagi. Dah. Pukul 9 sana. Mana sini pukul 10. Pukul 9 baru mula. Baru mula ceramah. Di padai yang luar. Padai bola, stadium dan mana. Dah. Usaha. Dua je di sana. Usaha apa? Nak uya orang pakat suka mendengarkan agama. Tak kira daripada kecil sampai ke tua. Semua nak uya pahal agama. Uya berahi dengar agama. Dan kita begitu juga. Orang laki-laki yang baik yang cinta kepada ilmu. Orang cinta kepada ilmu ni dia tak berasa cukup apa yang dia dengar. Tak? Dan Nabi sebut betul. Nabi sebut manusia yang berilmu, orang yang alim tak cukup dengan apa yang dia tahu. Hari ni dia tahu, dia nak tahu pula, dia nak tahu pula, dia nak tahu pula. Tak cukup, sampai mati kita. Ilmu begitu juga. Kita dengar dah, dengar pula, dengar dah, dengar pula. Kerana ilmu adalah makanan bagi hati kita. Ilmu ni makanan bagi hati. Nasi khabu, nasi blau, nasi kaumuk, nasi gapo. Hak tu makanan untuk jasad kita. Mata kita boleh celak, tangan kita boleh gerak, kaki kita boleh berjalan. Nah, tapi hati kita ni kotor. Hati kita ni lemah. Hati kita ni mati bila kita tak bagi agama kepada hati kita. Cinta kita. Sukalah majlis agama. Malam ni kita dengar, esok pula cari mana tempat ada kuliah. Mana tempat ada tazkirah. Pergi dengar, pergi dengar. Dan kita cinta kepada alim ulama.
Tok guru, ustaz, ya kalau di sana dia panggil babo, cinta. Ada masalah tanya ustaz. Tanya tok guru. Saya nak buat menikah kahwin anak bagaimana ni, hari mana yang baik? Tanya tok guru. Dah, cinta kepada. Dan kita bila kita belajar agama, kita jadi seseorang ni adalah ustaz bagi kita, penasihat bagi kita, kita kena hormat. Kita kena hormat. Nah, kita kena hormat, kita kena taat kepada dia dan kita kena khidmat. Barakat hidup. Allah. Hidup barakat. Hidup barakat apa maksud? Iaitulah ziyadatul khair. Allah akan tambah benar-benar yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tuan-tuan. Yang ketiga, yang keempat, seorang laki-laki yang terbaik iaitulah lelaki yang mana bersifat dengan sifat amanah. Tanggungjawab kita. Allah membagikan kita jadi seorang laki-laki. Kita ada isteri. Amanah kita terhadap Allah Ta'ala, yakni terhadap isteri kita ni, apa yang kita kena buat? Ni ingat baik. Kalau kita ada isteri lelaki, satunya kita kena bagi agama kepada dia. Nah, sebab tu belum menikah kahwin kena kerusuh dulu. Kena kerusuh dulu bagi hak agama, wipahe agama. Bila menikah kahwin duduk sekali, isteri tanya kita, "Abah, nak niat mani wajib bagaimana, abah?" Siap, abah tak pandai. Tak pandai nak royak. Nak ajar isteri niat mani wajib tak pandai. Akhir sekali tak payah. Kan? Paniak ke mana, Bang? Air tepuh di kepala, niat usalli sambogo. Hai. Ke mana? Tak usalli sambogo. Patu ambil timo gi telaga. Astagfirullah. Niat mani wajib tak pandai. Tanggungjawab kita. Seorang suami terhadap isteri dia sifat Nabi. Tidak ada contoh yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil sifat Nabi mari guna. Bagaimana sifat Nabi dengan isteri? Pertama, Nabi panggil nama isteri bukan nama yang betul. Bahkan Nabi panggil ya Humairah. Kalau bahasa Melayu kita gapo? Hei si bunga yamu Humairah. Kalau bahasa Siak, saunoi kemdeng. Bahasa Siak kem dai makna hok pipi warna merah bunga nyamuk. Nah, Nabi panggil isteri. Kita kalau isteri nama Aisyah, Esah, Aminah, Mu'nah. Kita Nabi tidak. Nabi bila bertemu dengan Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kasih saya kita dua seperti dua tali yang telah terikat dengan kemah." Oh, mana sepepat dong lah. Ni Nabi. Bila gilere isteri yang lain gile-gile, minggu depan pula mari gilere Siti Aisyah. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tali hok ikat tu? Lucu dah ke? Atau kemah lagi?" Nabi kata, "Lebih lagi kemahnya." Allah. Ni sifat. No. Nabi dengan isteri, bagaimana lagi sifat Nabi? Siti Aisyah tersebut di dalam hadisnya. Rasulullah dalam satu ketika berunga, beramak. Bila tubik di luar rumah, satu hari nak balik mari, nak sapa di rumah depan Madinah, rumah Madinah ni. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, mari kita balik beramak dulu." Unga, 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 unga. Sapa Siti Aisyah dulu. Lama-lama berunga semua. Tapi Siti Aisyah khobsa-khobsa, maka bila beramak kali yang terakhir, nyemene Rasulullah. Rasulullah sapa dulu. Maknanya bergurau ni adalah sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ni bergurau. Dalam keluarga kita, siapa dia nak bergurau? Suamilah. Papayah gapo kita nak bergurau. Contoh kita kata kalau duduk dalam rumah, suami duduk bucu ni, isteri duduk bucu tu, suami manggil lah. Buh lagu India. Panggil no. Oh no. Hey, 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 hey. Ha, ha, ha.
Mina pun angkat tangan. Hei, hei, hei. Aduh, ini bergurau. Apa ke dianya? Ay, malu cucu. Hak tua kata, eh, baba weh, ama malu nak bergurau lagu tu. Hei, tua, gurau cara tua. Hak sana, hak muda-muda. Lagu mana orang tua gurau? Lah, susuk gigi plesu. Muka tua tau. Susuk gigi plesu tak ada. Nak weh suka dalam rumah tangga. Ini sifat Nabi. Bukan dia berkacau dengan serabut mata-mata. Bukan. Keluarga bahagia. Duk di siapa dia? Suami. Suami yang baik. Ni sifat Nabi. Dan Nabi akan puji kepada isteri. Nabi puji. Puji. Kalau isteri buat apa, kita kena puji tuan-tuan. Ni kita laki kena puji. Karena jenis orang perempuan yang mudah makan. Kalau di sana dia panggil makan pang. Eh, sini makan pang enggak? Kepang lah. Orang Tina mudah makan pang. Mana kalau dia, masa mana kita nak puji dia? Masa dia berjangung. Dia pakai make up, mascara, eyeliner, acedo. Penuh muka dia. Dia suluh cumi, dia paling baik. Jangan tak? Kita selalulah. Allah comel, super artis dok. Buh kata jangung. Jangan kata, oh, Rano ni super King Kong. Canggih lagu tu. Kita makan nasi, lauk hak dia buat, sup, singai, tom yum, ikutlah. Gula tu gula ni, hari tu dia buat singai. Isteri kita buat singai, kita hirup singai, royak sepatah sedap. No, letih tak? Tak letih. Aduh, padahal letih dah. Tapi bila kita kata sedap, habis letih. Tapi hak saya bimbang, isteri pasang seterik. Suami kata sedaknya singe, esok singe pulak. Ah, beratlah kata. Tukarlah menu. Hani dia. Mana kita kena puji? Ini sifat, sikap seorang lelaki-lelaki bila duduk dalam keluarga. Allah Akbar. Nah, dan banyak lagi sifat lelaki-lelaki tuan-tuan. Sifat orang perempuan pula. Seorang perempuan yang baik, ingat orang perempuan... Kelebihan perempuan sangat-sangat banyak. Sangat banyak kelebihan seseorang perempuan. Iaitulah yang pertama. Tiga perkara yang ada di orang perempuan tidak ada bagi laki-laki. Mana? Yang pertama, ni, bunting. Mengandung perut besar. Nak boleh anak. 9 bulan tak ada orang laki perut besar. Orang perempuan. Masa tu kita orang perempuan 4 bulan. Diceloh belum sampai 4 bulan, 40 hari yang pertama dia berubah daripada air mani kepada darah yang beku. 40 hari pula dia berubah jadi daging setakah, mudrah dari daging setakah. 40 hari yang ketiga cukup 4 bulan. Baru jadi lembaga kepala, tangan, kaki, tubuh, badan. Allah suruh malaikat siuk roh hidup budak seorang ni. Belum pada itulah banyak kita berdoa. Siapa dia kita? Suami dan isteri. Ayah dengan ibu ni kena doa banyak kepada anak. Doa banyak kepada anak. Kalau nak anak yang soleh, berdoa lagi. Doa lagi. Masa itulah di antaranya hak kita nak doa mana? Minta anak kita bertuah. Cerdik. Nah, duduk dalam iman. Rezeki murah, umur panjang, hak ni yang besar-besar. Doakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, nak tambah lagi. Mintalah wei anak ku putih. Nak doa putih tengok kita lah. Kalau kita ni hitam keletak, tak usahlah doa. Oh, makan air kelapa banyak. Oh, dah. Ya Allah, minta anak hidung macam. Allah, kita ni hidung kelepasnya. Mana nak boleh. Doa yang munasabah. Nah, ha, sebab itulah orang perempuan, di waktu itu, ya, kita panggil apa? Allah. Allah perut lah, tak boleh makan tu. Kena makan ni, tak boleh makan nasi dengan lauk. Kena makan dengan wah diri pun ada. Sengah tu tak lalu lah makan nasi dengan pinggir. Tayang dengan puyuk-puyuk. Ada juga.
You jadi Allah, you jadi pelak sungguh. Kalau kita lemah, tak boleh bau untuk lelaki. Untuk lelaki masuk dekat, you jatuh. Ah, berat ni. Kerana kita kena faham. Masa tu, you berubah. Nah, makna orang perempuan, dia menganuk. Cukup 9 bulan nak beranak. Ingat, ayat. Kalau kita tanya Tok Bidah. Tok Bidah dah panggil dah. Orang yang buat beranak masa dulu. Kalau nak beranak, Tok Bidah dia rosak perut, dia baca ayat ni. Dia baca summa sabila yassara. Baca ulaikan. Mudah beranak. Tak siapa saja. InsyaAllah beranak lah ledak. Nah. Beranak yang kedua ada bagi orang perempuan, tak ada bagi laki-laki. Beranak ni tak ada orang laki-laki beranak ni kelebihan orang perempuan. Ha, sebab inilah Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tengok orang betina yang beranak tu, kalau orang tanya mu nak beranak lagi, ku tak sedah, ku tobak dah. Tobak tak saya beranak. Anak tak ada jalan perut besar pula. Tobak ke apa lagu tu? Tak pernah tobak kerana tok lelaki duk makan tukar ahli semua. Ha. Nah. Lepas tu, yang ketiga, susu. Orang perempuan, susu. Tak ada laki-laki yang tubik susu, tak ada. Orang perempuan, tiga perkara yang ada di sisi perempuan yang tak ada bagi seorang laki-laki. Tak ada. Ni lebih orang perempuan. Perempuan yang lebih ke apa lagi? Perempuan yang dapat membelakan anak dia menjadi anak yang soleh. Sebagaimana contoh ibu bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah dia nama Azar. Nah, Azar saat ni tukar buat berhala. Tokong ni berhala ni Azar orang buatnya, ayah Nabi Ibrahim. Tapi ibu yang baik melahirkan anak yang soleh. Nabi Ibrahim boleh jadi nabi. Anak pula Nabi Ibrahim, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, ini semua daripada keturunan Bani Israel. Nah, daripada ni. Maka Ibrahim ni cidiknya Nabi Ibrahim semenjak daripada kecil lagi dah. Kerana ibu tu yang baik. Maka seorang ibu yang baik, dia boleh bentukkan anak dia menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Nah, ada saya kenal seseorang, anak tok guru, mama dia. Di sana dia panggil mama, kalau babo mama, kholi khola. Mama ni masa dia menganu anak dia tu. Nah, baca Quran semua. Khotai baca. Anak dia tu Allahu Akbar. Cidik. Masuk ngaji sekolah. Orang buat banner tepek besar ni. Untuk nak masyhurkan sekolah dia. Nah, kerana budak ni boleh markah yang paling lebih. Yang ni penuh tak ada salah walaupun satu. Cidiknya anak. Mari daripada dia. Baba tak ada. No, mama dia. Ibu dia tu. Sebab tu kita kalau ada anak yang kecil, kita ulik anak tidur, kita baca la ilaha illallah ul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin. Baca ni. Ingat lah orang tua dulu, kalau ulik anak tidur, ya buh dalam kain sarung tu, ya tamak di besi, paya ikat di helai, paya hayung anak dia. La ilaha illallah. Ngatik dia tu jenis roh. Ha, kulit malam. Lah ni tak ada dah jenis beratu. Jenis automatik tah 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 tah. Mak ni kalau ulik anak tidur zikir, baca Quran dan sebagainya, baru anak tu jadi cidik. Berdoa kepada anak. Doa yang tidak boleh kita tinggal, yang mana Nabi baca kepada budak yang bernama Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan semua biasa pergi di Taif. Nah, kita pergi di Taif, pergi ziarah di Taif, kena pergi di satu masjid yang bernama Masjid Abdullah bin Abbas. Ceritanya Abdullah bin Abbas ni, Nabi duduk dalam bilik tandas, bilik air. Dia sediakan air wuduk.
Ambil air, dia kan sebelah lek luar. Nabi keluar daripada tandah, Nabi tengok air wuduk ada siap dah. Maka Nabi tanya dia, siapa dia? Dia, saya ya Rasulullah. Masa tu umur tak sampai 12 tahun. Tak sampai 12 tahun, budak kecil ni. Maka Nabi panggil dia, mari. Nabi ambil tangan tak atas kepala. Nabi baca doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas, seorang budak yang alim semenjak kecil lagi dah. Sehingga hadis yang diriwayat daripada Abdullah 1660 hadis. Ni, kis daripada Nabi berdoa kepada dia. Kita kalau dengan anak berdoa. Dan penting sekali tuan-tuan, anak ni kadang-kadang kita hari ni serabut sakit kepala kerana anak kita tak reti, tak dengar, tak turut kita. Kita sayang ke anak, tapi soalan yang kita kena tanya, anak tu adakah ia sayang kita? Anak tu ia sayang tak kita? Kalau kita nak anak tu sayang kita, kita kena buat tiap-tiap malam tuan-tuan. Anak semenjak umur 3 tahun naik gi, belum tidur, panggil anak. Panggil anak kita ni, nah, kita we anak kita panggil gapo kita ni? Abi, abah, ayah, daddy. Oh, kita tanya anak kita. Yang pertama soalan yang kita kena tanya, anak, adik mak, nah. Ha, ikutlah nama gapo. Kita panggil adik, abang. Saya dak ke abah? Saya kepada daddy, saya dak ke ummi, saya dak kepada ibu. Anak jawab kata saya. Bila anak jawab kata saya, kita hola tangi, we anak pegang tangi dan ajar anak kita we sebut abi, abah, ayah, daddy. Maaf orereh. Maaf ke orereh, ucuk tangi, tidur. Ni kena berlatih. Bila tiap-tiap malam. Tak percaya amo tuan-tuan, cuba kan 40 hari kita buat. Di masa 40 hari kita nak tahu kata anak kita umur 5 tahun. Umur 6 tahun baru ni. Saya dak kepada kita. Kita teh. Kita mesyuarat dengan isteri kita. Lepas tu kita pakat dua-dua ni wak lolok mati sore. Jangan mati sungguh. Wak lolok. Abah ni wak kerak. Umi pun panggil, adik, adik mak, gapo mi, abah mati dah, daddy mati dah. Anak kalau ia saya, ia menangis, ia bertiak. Kalau ia tak saya, abah mampu-mampuh apa? Saya ajar bentuk anak saya, siapa di hari ni, dia duduk, dia tak nanti masa tidur. Dia tengok kita letih, dia pergi tangis, abi, saya abi, 5 tahun. 4 tahun umur baru masuk ngaji kelas apa ni, dia panggil sana anuban, kelas paling genah sekali. Nah, 4 tahun umur anak pergi tangi, kita kelik ceramah mana-mana, abi caya, abi caya, abi caya, mana terlekat di mulut dia. Bila kita royak gapo, kita ajar gapo, dia dengar. Sebab gapo? Dia sayang kita. Hari ni hak kita hari dia tak dengar kerana dia ingat kata abah, ayah, ibu tu saya ke dia. Ikut dia nak kena boleh belakang. Nah, sebab kita ajar kita saya ke dia. Dia tak saya kita. Sebab tu hari ni kita kena pisah wi anak kita saya kepada kita, tuan-tuan. Allah. Sakit kepala lah anak duk masuk dalam hutan ni. Dia duk cari syarikat, gapo? Syarikat air ketum. Bawa bapak tu. Bawa air batu, ah, di sana banyak, sini pun sepatu lah. Nah, nak pergi ke mana? Hana buat ke mana? Pergi cari air tawar situ, Tok Guru situ. Habis dah air tawar. Tak kena air tawar dah. Kena cari air Pepsi pula. Pas nak buat rana eh? Nak buat rana tuan-tuan. Kita buat sendiri. Kita ibu ni buat sendiri. Awak rana tak panah. Tak payah. Bangun malam. Pukul 3, pukul 4 malam kita bangun. Kita bangun, semaya sunat hajat 2 rakaat. Semaya sunat hajat 2 rakaat, kita ambil air. Kita nak banyak mana ikut kita. Ambil air tak depek, kita bacakan surah Fatihah. Berapa kali? 70 kali.
70 kali tuan-tuan bukan baca Fatihah, 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 Fatihah. Dia habis lagu tu. Alhamdulillah itulah. Panjang juga 70 kali. Barakat Al-Quran ni bukan hadis nah. Mungkin dia payah kata hadis, bukan hadis Nabi, tapi ulama dia buat. Tak ada buat gapo ambil barakat Quran. Surah Fatihah. Baca Fatihah 70 kali, akik tangis doa. Doa gapo? Kita nak uyi anak kita macam mana? Nak uyi anak kita berjuruh, anak kita akhlak molek, tinggal benda yang mabuk, doa tuan-tuan. Sudah doa kita siuk dalam air, esok uyi dia minum. Esok anak kita minum. Kalau dia tak sempat minum, kita buh dalam nasi. Kita nanuk tu, neh, air hak akhir tu buh air ni. Insya-Allah lebih lagi barakatnya orang yang jadi ibu. Orang yang jadi ibu, doa dia, lidah dia bila sebut terhadap anak, barakat. InsyaAllah Allah Ta'ala ubahkan cara hidup anak-anak kita. Jangan putus asa dalam hal kita berdoa kepada anak. Kerana kita, anak kita, tentu kita sayang kepada anak kita. Ni tuan-tuan. Nah, kerana salah satu daripada sifat orang perempuan yang baik masa Nabi Musa alaihi salam, seorang muda hijau dia jual daging di pasar, jual daging kubelah, daging jual, bukan daging jual, tapi budak sana boleh masuk syurga. Meskinya nah, bukan orang ikut Nabi Musa pergi peperangan dak, dia jual daging tapi boleh masuk syurga. Apa kerana? Kerana ibu dia tiap-tiap malam, ya Allah, ya Tuhan kami, ibu ni, ibu bagi budak sana akak tangan, ya Allah, ya Tuhan kami, masuk syurgalah anakku bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Masuk syurgalah anakku bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Anak dia dapat masuk ke dalam syurga. Ibu bapa tak boleh nak tinggal doa kepada anak. Dan jangan sama sekali ibu bapa pergi sebut tak baik terhadap anak. Anak celaka, anak berih, anak bodoh, anak tak reti. Jangan begitu. Tengok orang kadang-kadang tak ada nak jaga. Nak marah ke anak telajak, waso anak beruk. Anak paling. Pahmi ke apa? Anak beruk, mi beruk ke? Haa, tak boleh. Jangan tertubik di mulut kita sama sekali. Nah, bila kita membentukkan seseorang anak kita jadi anak yang soleh, anak soleh ni lah ia akan berdoa dan akan bantu kepada kita sebagaimana pada masa Nabi, bukan sahabat tapi dia jadi tabi'in. Hidup masa Nabi, beriman kepada Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais al-Qarni duduk di negeri Yaman. Uwais seseorang budak laki-laki yang ada seorang ibu, dia sendiri ni penyakit bala, hitam putih, hitam putih tubuh dia ni, orang yang lemah. Tapi Uwais al-Qarni seorang ibu, setiap kali ibu nak makan, dialah orang yang suap makanan kepada ibu. Setiap kali ibu nak mani, dialah yang manikan ibu dia, sempurnakan hajat ibu. Satu hari, satu ketika, ibu dia panggil, Uwais, mari. Uwais pun masuk dekat. Ibu nak minta satu perkara kepada Uwais, boleh? Uwais kata, boleh ibu. Cerita, mari. Maka ibu kata, Uwais, ibu nak pergi buat haji di Mekah. Duduk negeri Yaman. Dengan Mekah ni, beribu kilo, tuan-tuan. Uwais, tak ada unta, tak ada kuda, kenderaan tak ada. Tapi bila ibu minta nak pergi, Uwais tidak tertolak. Uwaisnya fikir nak buat bagaimana. Ada 8 bulan lagi nak masuk musim haji. Uwais dia pera seekor kibas, kata setengah seekor kambing, kecil kambing. Setiap pagi Uwais bawakan kambing, naik di atas bukit, turun bukit. Setiap hari naik bukit. Lama-lama kambing kau besar, 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 besar. Sehingga Uwais ikatkan kambing, ikat di belakang, belakang dia.
naik di atas bukit. Uwais menjadi seseorang lelaki-lelaki yang gagah. Ni, gagah tangan dia. Siapa Musa Haji? Ibu kata Uwais, "Gi, pergi di Mekah." Uwais pun pergi ibu. Pergi dengan benar. Nak pergi dengan gapo? Maka Uwais kata, "Ibu naik di atas belakang saya." Nah, dia ikat ibu dia di belakang dia menuju kepada Mekah. Letih dia berhenti berjalan kaki. Manusia tak ada siapa dia tahu kata Uwais bawa seorang ibu menuju kepada Mekah. Tetapi malaikat ni digelar kata Al-Qarni. Semua malaikat yang duduk atas langit mengetahui kata seorang anak yang soleh yang bawakan ibu dia menuju kepada Mekah. Maka Uwais Al-Qarni menjadi seseorang yang apabila dia angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa. Nabi berkata, "Umar, Ali, kamu pergi cari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni daripada Yaman." Masa Nabi, Umar dengan Sayyidina Ali tak bertemu dengan Uwais. Bila Nabi wafat, baru dia bertemu dengan Uwais. Umar kata, "Uwais, Rasulullah suruh aku minta kepada kamu untuk kamu berdoa kepada aku." Sedangkan Umar sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi, tapi minta kepada Uwais supaya doa kepada dia. Karena Uwais setiap kali dia berdoa, Allah kabulkan doa dia. Ni, apabila kita membentuk seorang anak menjadi anak yang soleh, anak ni lah yang akan bantukan kita, tolongkan kita. Dan kita kalau jadi anak-anak, mesti sama sekali kita kena buat baik kepada dua ibu bapa kita. Perempuan, jadilah kita seorang perempuan yang baik. Perempuan yang baik lagi, iaitulah yang taat kepada suami dia. Idza nazarta sarratka. Bila suami tengok kepada kita, lihat kita, sejuk mata hati. Suka hati suami. Bagaimana cara dia? Ulama bagi dua. Satu, cantik kita. Comel kita. Dengan suami ni kena comel. Tidur malam, baju pakai kena tukar nanti. Ni pakai hak tulur. Ni baju hak siap bawah tu. Hak duk gula daging baju tu lah gula. Hak tidur pun hak tu juga. Mau lagu mana? Hampa. Tak boleh, kena tukar. Malam ni baju ni, esok baju ni kena tukar. We bounce sedap. Yang kedua ulama sebut dah. Tuai tak comel, tak jangok, tapi akhlak tu baik. Akhlak tu baik, cara panggil suami baik. Ha, sebab tu kita isteri kalau nak panggil suami, buh ma'ari li sukun. Buh tajwid. Abis lagi mano panye-panye. Tu ma'ari. Benda lagi buat gapo. Tu. Kalau penek, baik. Bagaimana? Tu penek. Itu cara hidup kita. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi. Alhamdulillah. Neh, ambil lah. Banyak lagi sifat-sifat. Neh, tapi tak sempat kita nak sebut pada malam ni. Lelaki, jadilah yang terbaik. Perempuan, jadilah perempuan yang terbaik. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Jadi, alhamdulillah. Saya malam ni sebagai malam terakhir, pada esok hari saya akan musafir balik kepada Naratiwat, Thailand. Dan di sini pun kali yang pertama yang saya mari, alhamdulillah. Bagaimana pengerusi sebut sini, di rumah ni ada pondok. Pondok nama Pondok Pulau Kapah. Kapung Pulau Kapah. Bukan Pulau Kapah Terengganu. Ni, Pulau Kapah Naratiwat. Lepas tu, umur saya ni bukan pula pun. Namanya pula. Sebenarnya tak ada pula ni. Tapi panggilnya nama Pula Kapah. Ada pelajar lebih kurang 130. Sekarang ni kita telah bina satu asrama. Kita maklum di sana pondok sebuah. Tapi pelajar penuh dah pondok tu. Terpaksa kita buat asrama. Buat dah, tapi belum lagi siap. Maka malam ni boleh kita nak jariah untuk dia. Nah, dan esok hari saya akan balik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nah, jumpa lagi. Kalau di sana, kalau ada nak tengok lagi ke dalam YouTube, tulis molek lah. B-A-B-A-Z-U. Babo Zoo. Dan di sana dia panggil Babo. Nah, kalau kita sini ustaz lah. Babo. Tulis molek. Kalau tulis B-A-B-I, siap. Jadi muka lain. Boleh. Babo Zoo dalam YouTube atau dalam Facebook, FB ada.
Nah, tiap-tiap malam kita balik esok pun kita ada ceramah di sana. Di sana tengah malam sangat. Pukul 1 baru balik rumah. Pukul 2 sampai rumah. Nah, biasalah sana. Nah. Ha, tapi usaha di segi agama alhamdulillah, kerana di hari ini tiga wilayah pun tak seperti dulu dah. Ada ceramah pakat tubik ramah. Suka alhamdulillah. Dulu tak ada. Bila sebut ceramah berapa orang tubik mari. Tapi dengan usaha ahli dakwah di sana sampai sekarang ni alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah kita mari di sini dan ada orang sini pun kena pergi di sana juga. Nah, ada jemaah daripada Wakaf Baru duk pakat bulan 11 ke tak silap ama nak pergi. Nak bawa baru ni gidah sekali. Nah, ada nah haji kita pergi, kita tengok ponok pagi pergi makan nasi kombok. Kenal nasi kombok? Ha, tak, kalau tak kenal kena pergi. Ha, boleh makan. Nah, boleh pergi kena pergi tengok suasana sana. Supa dak dengan kita sini. Susah tuan-tuan. Tapi usaha sikit sebanyak kerajaan tak ada. Tak ada tolong. Kita sendiri. Aning supa ni nak nak buat satu bina air kena mari cari. Nah, kalau tak saya buat tak mari tuan-tuan. Nah, terpaksa, terpaksa kena mari. Usaha di kita sendiri. Jadi alhamdulillah akhir sekali tuan-tuan, saya nak pesan kepada semua tiga perkara yang kita kena takut hari ini. Yang pertama, kita takut kita mati tak ada sebut la ilaha illallah. Ini takut tuan-tuan. Takut. Eh, dua minggu lepas kita tengok ulama daripada Kedah tengah baca khutbah mati masa baca khutbah. Kita nak lagu tu lah. Tengah duduk semayah, tengah duduk dengar kuliah, mati. Alhamdulillah. Kalau kita takutnya, tak boleh sebut la ilaha illallah. Allah, belum tentu kita syurga neraka. Selamat dalam kubur, belum tentu. Tapi kalau belum mati, la ilaha illallah. Mati. Allah, alhamdulillah, syurga kita. Hak ni yang takut. Yang kedua yang kita takut, takut Allah tidak ampun dosa kita. Kita semua dosa belakang. Dosa kecil, dosa besar, masing-masing kita berdosa. Tapi takut kita mati, Allah tidak ampun. Kalau Allah Ta'ala ampun, selamatlah kita akhirat esok. Kalau Tuhan tak ampun, wa innal fujjara lafi jahim. Neraka jahannam. Tu takut. Dan yang ketiga yang kita takut, amal kita buat. Baru ni kita puasa. Kita bagi makanan untuk orang buka puasa. Kita qiyamul lail. Tunggu Lailatul Qadar. Takut Allah tak terima. Kalau Allah Ta'ala terima sikit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Sebiji zarah yang kita buat. Sekali kita sebut. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Allah terima. Khaknilah. Berat timih amalan akhirat esok. Terus kita ke dalam syurga Allah. Tapi takutnya banyak amal kita buat, sikit pun Allah tak terima. Ini yang kita takut. Jadi saya akhir dengan doa, mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat malam jemaah yang mulia ini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, Ya Allah. Hapuskanlah kesilapan kami, Ya Allah. Kesalahan kami dalam sembahyang, Ya Allah. Kesalahan kami dalam ibadat kepadamu, Ya Allah. Kamu maaf kepada kami lah, Ya Allah. Kamu terimalah sembahyang kami, Ya Allah. Kamu terimakanlah puasa-puasa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, hapuskanlah kesilapan kami yang telah lalu, Ya Allah. Sama ada dosa yang kecil dan dosa yang besar-besar, Ya Allah. Lebih-lebih lagi kesilapan kami dengan ayah dan ibu kami, Ya Allah. Banyak kali ucapan kami, Ya Allah, menyebabkan sedihnya hati ayah dan ibu kami, Ya Allah. Ampunlah kepada kami, Ya Allah. Jadilah kami semua ni anak yang soleh, anak yang solehah. Dan semua jemaah yang ada dalam majlis ini, Ya Allah, yang ada anak, Ya Allah, menjadilah anak kami, Ya Allah, anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang sanggup bantu kami bila kami sakit, Ya Allah, anak yang sanggup mani mayat kami sudah kami mati, Ya Allah.
Jadilah anak kami, ya Allah, yang sanggup usung kami pergi hantar ke alam kubur, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, yang tak lupa budi kami, ya Allah. Dia berdoa setiap hari dan malam ketika kami duduk di alam kubur seorang diri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah keluarga kami, ya Allah. Jauhlah kami semua ni, ya Allah, daripada fitnah bala di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matilah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Selamatlah kami daripada azab kubur. Selamatlah kami di padang mahsyar. Selamatlah kami di titik sirat. Selamatlah kami, ya Allah, daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.